Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Sextagesima, 60 hari sebelum kebangkitan Kristus. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 1, Lasrohaku lau mamuji. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 574 ayat 1, Pujima, Pujima Debata. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum Taurat kedua dan maksudnya. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 169 ayat 1, Hosi Pangolu Au.
Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengakui bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada-Ku, sebab Aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 178 ayat 1, Roma to Jesus. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Markus 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar,
Waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 190 ayat 1. Lasrohaku situtu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 117 ayat 1, Jahoba Debatatado, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Shalom ibu bapa dan saudara-saudara. Di minggu hari ini, di minggu Seksagesima, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita
ditetapkan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan saya bacakan bagi kita. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita sudah memasuki satu bulan yang baru kembali, yaitu di bulan Februari di tahun 2024 ini. Bulan baru ini tentu sangat kita yakini menjadi bentuk nyata kasih Allah kepada kita. Saudaraku, menjadi perenungan kita. Apakah kita pernah berpikir? Apakah pernah terpikir di dalam benak kita untuk mencari tahu dan semakin mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya selalu menyatakan kasihnya itu kepada kita? Terkadang sebagai orang Kristen, kita merasa bahwa kita mengenal Allah. Padahal sesungguhnya, pemahaman kita mengenai pengenalan Allah itu sungguh belum mendalam. Dan terkadang justru masih sering keliru. Untuk itulah Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan di minggu hari ini,
yang diambil dari kitab Yesaya. Ada satu hal yang mau ditekankan, yaitu Nabi Yesaya yang di dalam nubuatan-nubuatannya, salah satu hal yang selalu ditegaskannya tentang Allah, yaitu bahwa hanya ada satu Allah saja, Allah yang berkuasa, yaitu Allah yang menciptakan segala sesuatu. Gambaran yang diberikan oleh Nabi Yesaya mengenai Allah secara khusus dalam Yesaya pasal yang 40 ini, yaitu Allah yang mencipta alam semesta dan segala isinya. Saudara-saudaraku, ketika kita mau mengingat sebentar pengalaman kehidupan umat Israel pada masa Nabi Yesaya menuliskan perikop ini. Ketika itu umat Israel tengah berada dalam pembuangan di Babel. Mereka sedang menjalani hukuman Allah. Keadaan bangsa Israel ketika itu sangat menderita. Baik secara jasmani, secara rohani, dalam perihal kehidupan ekonomi, dan dalam hidup budaya, sosial, dan hampir seluruh kehidupan mereka sangat mengalami pergumulan. Penderitaan tersebut mengakibatkan bangsa itu menjadi linglung dan mencari-cari jalan lain sehingga mereka menjadi menyimpang dari jalan Tuhan. Bahkan mereka masuk dalam penyembahan kepada berhala-berhala dan mencoba meyakini meroleh pertolongan dari berhala-berhala tersebut. Termasuk dari dewa Babel, yaitu dewa Marduk ketika itu. Mereka menganggap bahwa dewa inilah menjadi dewa yang mencipta, yang menciptakan segala sesuatunya, dan yang akan memberikan kesejahteraan. Semakin lama, bangsa Israel ketika itu semakin menjauh dari jalan kebenaran Tuhan. Namun walaupun seperti itu pengalaman umat itu ketika itu, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa pilihannya. Bahkan Allah senantiasa terus mengiringi langkah mereka dan terus berupaya untuk memulihkan kembali keadaan bangsa itu. Oleh karena itulah melalui perantaraan Nabi Yesaya, Allah memberikan penghiburan, memberikan penguatan, janji, serta pengharapan kepada umat itu. Nabi Yesaya memberitahukan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan akan membawa mereka keluar dari pembuangan tersebut. Dan Tuhan akan memulihkan kembali keadaan umatnya. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, Nabi Yesaya juga menegaskan supaya bangsa Israel jangan lagi mau percaya dan menyembah ilah-ilah lain. Oleh karena itulah di ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapakah yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Hal ini bertujuan supaya bangsa Israel ketika itu tetap setia kepada Allah saja dan semakin meneguhkan iman mereka untuk tidak menyimpang, untuk percaya kepada ilah-ilah lain. Ibu bapak dan saudara-saudara, sebagaimana saya sudah bacakan tadi di ayat ke-28 dikatakan bahwa Ia adalah pencipta segala sesuatunya dan hanya Allah saja yang patut kita sembah. Ibu bapak dan saudara-saudaraku,
Maka sejalan dengan topik kita pada minggu hari ini, yaitu Tuhan adalah Allah yang kekal, maka firman Allah ini mau menegaskan kepada kita, untuk kita supaya senantiasa percaya dan setia kepada Allah. Allah yang kita percayai adalah Allah yang berkuasa, yang tidak berubah, Allah yang kekal, Allah yang rela mengampuni segala dosa kita, dan yang akan membebaskan kita. Allah kita adalah Allah di atas segala ilah. Untuk itu ada beberapa hal yang menjadi pengajaran bagi kita pada hari ini. Pertama, ibu bapak dan saudara-saudaraku, tetaplah setia. Inilah pesan firman Tuhan kepada kita hari ini. Di dalam menjalani kehidupan kita, tentunya kita sering sekali berhadapan dengan berbagai macam pergumulan atau permasalahan. Tuhan mengetahui bagaimana perasaan umatnya yang sedang menghadapi pencobaan dan permasalahan dalam kehidupannya itu. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya begitu saja. Sama seperti umat Israel di tengah-tengah penderitaan di pembuangan Babel, Tuhan masih tetap setia menyertai dan melindungi mereka. Maka demikianlah kita, yakinlah bahwa Tuhan akan menuntun kita keluar dari pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Dia adalah Allah yang kekal, yang memberikan kekuatan kepada kita. Jika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan juga pasti setia kepada kita. Setialah dalam proses yang diberikan Tuhan, maka kita akan memperoleh pelangi yang indah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Semua berada di bawah kekuasaan Tuhan dan tidak ada satupun yang terlewatkan di hadapan Tuhan. Kekuasaan Tuhan melebihi seluruh kekuasaan yang ada di bumi ini. Hal yang kedua, ibu bapak dan saudara-saudaraku, ingatlah, Tuhan adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal. The everlasting God. Dalam bahasa Ibrani dikatakan El Odam, yang berarti Allah yang tidak berawal dan Allah yang tidak berakhir. Allah yang kekal selama-lamanya. Allah yang tidak bisa kita samakan dengan apapun yang ada di dunia ini. Sekalipun kita memiliki harta kekayaan yang tidak akan habis 7 turunan, namun Allah tetap berada di atas semua itu. Allah yang kekal adalah Allah yang memiliki sumber kekuatan. Maka berbahagialah kita memiliki Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu Allah yang kekal. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Kepada orang-orang yang lemah, akan menambah semangat kepada orang-orang yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan selalu mendapat kekuatan baru. Dikatakan dalam ayat yang ke-31, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oleh karena itu, marilah mempercayakan hidup dan segala rencana kita kepada Allah. Mari kita tetap menjadi umat yang setia dan yang selalu mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Tetaplah setia kepada Kristus, Allah yang kekal, yang senantiasa memberikan kuasa kepada kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita di saat kita lelah. Hanya Tuhan, satu-satunya Allah, yang kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami di minggu hari ini. Engkaulah Allah kami yang setia, Allah yang kekal, Allah yang terus mengasihi kami, Allah yang akan terus menopang kami, yang memampukan kami sehingga kami tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah letih dan lesu, kalaupun kami harus berhadapan dengan segala realita kehidupan kami.
karena Engkau pasti akan terus menopang, menguatkan, dan memenangkan kami. Mampukan kami menghidupi firman-Mu hari ini, sehingga menjadi kekuatan baru bagi kami. Di dalam Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara, mari kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 707 ayat yang pertama. Dan di saat bernyanyi ini, kita menyerahkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.